Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITLicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini kita akan melihat sekilas nih mengenai keseruan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Ayah Rozak. Namun sebelum itu, ternyata banyak sekali komentar-komentar berdatangan mengomentari Ayah Rozak nih, terutama dari Brata Kartasasmita dan juga Robby Purba. Duanya di sini sedang memuji Ayu dan juga Ayah Rozak. Brata Kartasasmita di sini menuliskan, "Sayang Ayah, hashtag Ayu Ting Ting." Kemudian dibalas cuitan dari Brata Kartasasmita oleh Heavy, "Ayah atau anaknya Niko?" Dijawab langsung oleh Brata, Anaknya baru ayahnya, hahaha," tulisnya. Heavy Gallery lagi nih, "Semangat Koko, semangat Bang Robby," tulis Brata Kartasasmita nih bersama dengan Heavy Gallery 25. Berserang lama, Robby Purba pun muncul di akun Instagram tersebut dan memberikan komentar, "Woi," dengan hashtag tertawa. Di sini Heavy Gallery yang punya akun, "Saya gak ikut-ikutan, hahaha, Bang Robby, salaman dulu kita," tulis Brata Kartasasmita nih. Robby Purba dan juga Brata Kartasasmita merupakan dua orang yang sama-sama mengagumi sosok Ayu Ting Ting. Namun mereka belum bisa mengungkapkan secara langsung dan juga terus terang terhadap Ayah Rozak. Kasih cinta mereka masih disembunyikan. Dan misterinya, siapakah yang akan berlabuh di hati Ayu Ting Ting nanti? Banyak sekali pria tampan, mapan, dan juga sangat luar biasa mendekati sosok Ayu Ting Ting. Namun semuanya belum bisa menaklukkan hati Ayu Ting Ting. Semoga Ayu ke depan mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang Allah persiapkan untuk dirinya dan juga keluarganya kelak. Sibukan Ayu Ting Ting kini bersama dengan keluarga, terutama Ayah Rozak yang memiliki program terbaru Ayah dan juga Ayu. Dan di sini juga ada potret terbaru dari Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa. Pastinya ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa dan juga para fans. Status terbaru Ayu Ting Ting sangat luar biasa, di mana di sini Ayu Ting Ting memposting satu hal yang terbaru yang sudah sejak lama ditunggu oleh para fans Ayu dan juga pendengar dangdut. Ayu Ting Ting mengeluarkan single terbarunya setelah beberapa tahun paku, Sakit Tanpa Luka. Itulah album terbaru Ayu Ting Ting saat ini yang dipersembahkan oleh Suara Bintang Ayu Ting Ting. Semoga lagu terbaru dari Ayu Ting Ting bisa viral dan disukai oleh semua kalangan. Dari Aliancer, "Antara mau nangis apa mau joget ini gua bingung," tulisnya. Status terbaru Ayu Ting Ting menuliskan, "Ayu Ting Ting kembali setelah sukses dengan lagu-lagu sebelumnya. Kini aku kembali hadir dengan single terbaru aku, Sakit Tanpa Luka. Penasaran seperti apa lagu terbaru dari aku? Yuk persep dulu ya sobat dangdut, 28 September 2022. Wow, akan segera tayang nih. Dari Bung Korea ikut nimbrung nih, memberikan caption semangat yang membara untuk Ayu Ting Ting, love you. Rik Halamin 48 menit yang lalu, OMG finally, bismillah trending nomor 1, tulis Eric. Dan juga dari Titin, "Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga."
dari Sutarwati. Jangan lupa kita trending kan. Moga sukses dan booming ya Neng. Ditunggu semoga booming singlenya ya Kak. Tulis Vincent Dewi. Dari Suara Bintang Record, baru dengar sedikit candu banget lagunya. Ditunggu Sakit Tanpa Luka. Dari Dirman Putra, congratulations. Ayo tulis Dirman 38 menit yang lalu. Dari Yudika Syari, akhirnya yang ditunggu-tunggu Gasken, love you 13 menit yang lalu. Kemudian juga dari Mom Lil, sukses ya Ai, semoga banyak yang suka, wanita serba biasa. Dan inilah single terbaru dari Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka. Kemudian juga dari Intan Ahmad, welcome back beautiful. Semoga sukses ya lagu barunya, Sakit Tanpa Luka. Dari Ica, belasan purnama akhirnya Willy Jeng Netel, sayang Ayu Ting Ting sukses serta mulia. Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka. Dua mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting, semoga sukses dengan lagu terbarunya dan juga sukses pula dengan program terbarunya bersama dengan ayah tercinta yaitu Ayah Roja. Bagi sahabat semua, jangan lupa besok pagi ayah dan juga Ayu Ting Ting akan hadir kembali di Trans 7 pukul 8 waktu Indonesia Barat, pastinya lucu dan juga menggemaskan. Karena tak hanya kita nih, para artis pun mengomentari status dan juga program terbaru dari ayah dan juga Ayu Ting Ting yang sangat rileks dan pastinya seru nih. Bagi sahabat semua, terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.